ekspresi politik anak muda sekarang sama zaman dulu beda gaya. Cara kita berekspresi seringnya lebih casual dan personal. Ya, tapi malah jadi soal. Gua yang pakai tulisan Tuhan aja itu dianggap gak beradab, apalagi yang lainnya gitu loh. Kalau yang bagus-bagus kan gak dihapus, yang jujur-jujur malah dimasalahin. Artinya, ketika moral besar dihapus oleh negara, oleh pemerintah, ya akan muncul lagi bentuk moral-moral atau karya seni lainnya lagi. Menurut gue, graffiti sebagai medium kritik lebih santuy daripada demo kejalanan, potensi bikin ricuh hampir gak ada, syarat seni pula. Gue pernah tuh sempat kepikiran pengen bikin mural itu singkatan PPKM. Apa tuh? Pada Parno Karena Mural. Wow.